Tapi lo pacaran juga lama. Sebenernya gak pacaran ini. Cuma udah deket 2 tahun. Itu kan kemarin komunikannya. Nah kan yang calon jodohku gitu kan. Dasar, lain lagi. Ya kalau itu mah yang emang udah ngajak serius. Terus? Cuma kan gak enak sama yang ini. Jangan gak enak kalau mau memutuskan calon pasangannya. Jangan karena gak enak. Selamat hidup, Bu. Sambungin ke charger biasa ya? Yes, I don't have. Si bego, bego, bego banget ya. Ini tehnya pakai feeder supaya alisnya bisa nurut. Ingat itu teh ya, teteh sambil bikin tutorial. Semangat adikku, siapa katanya? Itu Lina tuh. Kakak aku. Oh gitu. Kamu bilang mau di make upin angkoh? Bilang. Harus sholat aja.
Pakai Anastasia Beverly Hill yang soft brown. Karena kurang lembek, akhirnya aku kayak kurang bisa ngeblend. Jadi aku pakein inlet yang Duraline ya. Biasanya tehnya pakai ABH dipakein inglot itu awet kok, kena keringet juga dia nggak luntur say. Concealernya pakai Octard ya. Sebenarnya bisa pakai apa aja, yang penting foundation cream. Wajah oily, ya dikasihnya harus yang matte dong.
sekarang udah berminyak dikasih yang lebih ya pasti bubar jalan sayang. Aku nggak janji ya, soalnya kadang suka nge-close sendiri. Sorry, aku kursinya kayak kepadekan ya. Ada say, buka aja officialnya wedding. Ini alisnya belum sama ya, jadi nggak usah pada berisik. Emang belum diselesaikan, cuman buat bingkai aja. Kebetulan kulit Vira ini kulitnya kering banget, jadi kita harus menutrisi kulitnya supaya kulitnya jadi moist. Nah ini buat base-nya tekniknya pakai dari Estee Lauder ya. Ini belinya di Titip Dong Ah. Dan tekniknya pakai ini buat sendiri. Jadi aku tuh sebelum pakai buat model atau pengantin,
aku udah coba ke muka aku sendiri, ini tuh benar-benar yang kayak moist gitu, lihat katanya. Dikit banget di deketin. Modelnya langsung auto moist gitu, guys. Pasti hasilnya jadi bagus. Tonton terus ya. Aku kayaknya pengen bikin pertanyaan deh. Nanti yang berhasil jawab nanti aku kasih hadiah. Jadi kalian harus tonton live ini sampai akhir. Terus kalian tag teman kalian buat ajakin nonton live aku. Biar yang nontonnya rame, biar akunya semangat live-nya. Ini tanya pakai bekas popol ya. Di area bawah mata. Sedikit cuping. Sama di bibir. Kalau itu sih. Ini saya bibirnya kering, sama di sudut-sudut bibir, sama daerah semailan. Sedikit aja. Oke ya. Tergoda beli harga murah. Oke, nah untuk selanjutnya Tehnia pakai pelembabnya dari Make Up Forever yang warna coklat, warna kuning ini. Jadi warna yang warna kuning ini tuh bagusnya tuh bikin kayak kulit tuh tonenya itu naik, guys. Nah kalau yang drugstore-nya yang harga murahnya kamu bisa pakai dari Ultima ya. Cuma sih kurang kenceng ya, kenceng lagi. Satu kali lagi. Jadi pra foundationnya tadi pertama kita pakein apa tadi? Estee Lauder, kedua Make Up Forever ya. Tuh, jadi kulitnya tuh kayak langsung cerah gitu. Karena aku hari ini pengen sebenarnya bikin make up Barbie gitu, Barbie makeup, karena dia cocok banget kalau dibikin Barbie makeup. Aku kemarin make upin dia ceritanya buat Arab, tapi nggak jadi Arab, malah lebih Barbie banget. Nah sekarang aku emang mau bikin bener-bener jadi Barbie banget. Sebenarnya ini make up Tehnia yang lagi hit di tahun 2000, yang follow Tehnia lama dari 2017, 2014. Kalian tahu lah Tehnia dulu lumayan ininya di Barbie look ya, di pengantar-pengantar ala Barbie gitu. Okay. Nah ini foundationnya aku udah racik, aku kasih tahu aja ya. Tadi tuh aku pakai Run yang 02, terus pakein Optac sama Oleri. Ini berasnya Tehnia pakai Tamiya 1516 ya.
Bukan saya yang menagih kue, aku make up-in minggu depan. Harusnya sih minggu ini, cuman pada gak bisa. Jadi ya udah. Karena aku udah booking kira dari sebelum pengumuman di kue, guys. Aku kalau ketemu model, modelnya bagus, gak rewel, terus di make up juga enak gitu, gak yang bermasalah, aku pasti panggil lagi biasanya. Kalau sekali make up udah orangnya misalkan matanya berair mulu lah, apalah, itu udah pasti aku gak bakal panggil lagi tuh biasanya. Karena orangnya malas ribet kan. Kalau model ya, kita ngomongin model. Kalau pengantin lain lagi. Kalau pengantin kan itu dibayar. Gak bisa milih ya kan. Jadi kalau model, karena aku bayar, jadi aku lumayan milih. Sebenarnya mau langsung pakai spon juga boleh ya. Yotek, ajakin teman kalian buat nonton live aku nanti di akhir live. Nah, hari ini bagi apa ya? Bagi produk aja kali ya, menurut saya. Nanti aku akan kasih kalian spidol alis dari Brow It ya, yang biasa tehnya pakai. Ini foundationnya hasilnya cover banget, walaupun setipis ini hitungannya tipis, cuma satu layer ya, tapi benar-benar langsung mengcover dan warnanya enggak putih ya. Ini foundationnya itu enggak putih, jadi tehnya itu lebih seneng kalau foundation tuh tonnya itu ke kuning ya. Ini kondinya udah meresap ya. Tadi yang udah denger aku pakai produknya apa aja, tolong bantu dijawab ya teman-teman. Soalnya tehnya nggak bisa selalu lihat komen. Ajakin, tagin teman-teman kalian buat nonton live-nya. Biar live-nya yang nontonnya rame. Jadi aku semangat. Yo, tadi tehnya foundation-nya apa? Karena nanti juga di akhir live aku akan bikin pertanyaan. Nanti yang bisa jawab aku kasih hadiah. Hadiahnya random aja kali ya. Selesai ya Muhammad. Hujan deh, mudah-mudahan nanti sore udah gak hujan ya. Tadi ini cetar panas. Cetar panas tadi. Yang di sini mendung. Ih, tapi dia pas berangkat dari rumah panas banget. Ini di sini tuh tadi jam 10.15. Tadi tadi sempat tidur. Sempat kesini makan kan.
aku tuh udah jalan dari tadi, balik lagi pulang. Kenapa emang? Itu buat tadi kelilipan makan binatang. Hah? Matanya kelilipan. Oh ya Allah, terus? Pulang dulu, nyipin matanya. Astagfirullah. Makanya lama. Makanya gue bilang, tumben amat nih anak ya. Telat gitu. Enggak sih kalau model make up enggak harus tinggi. Yang penting ini aja, kulitnya sehat, terus fotogenik. Sama attitude-nya bagus, sopan. Selama di make up, aku enggak suka kalau model sama make up main handphone, aku enggak suka. Mau model, mau pengantin, aku paling enggak suka banget. Karena jadi lama kalau ya kurang nyaman aja sih kalau aku. Terus sekarang umurnya berapa sih? Aku Oktober 23. Dulu kan belum sama adik. Jadi bagus. Cewek-cewek apa nih? Cewek semua. Jodoh pada nggak kemana. Ini shadingnya tadi ya pakai dari Fondi Stick dari Make Up Forever ya. Pak kan aku bikin video nggak ketek-ketek. Udah penuh. Habis itu udah. Makanya foto kan ketek nggak banyak tuh gitu kan. Aku pada mau postingin foto aku yang udah dengan tete. Masa? Iya, baby semua. Penuh memoriku. Ada komen apa kamu di dalam tanya? Udah gak kenalin dong. Ya itu kan pada bilang kayak Barbie deh mah. Bikin snap, ada pencet. Ya Allah, kita mau bikin Barbie loh sekarang. Kemarin kan ceritanya temanya angkat cuman gak ada Armin gak ada. Blush on-nya pakai Japra, tehnya pakai dua ya. Yang warna pink sama warna peach.
Kamu bisa pakai suplemen terakhir? Ini terakhir Tania pakein lagi si Lukas Papau ya, sedikit. Karena kebetulan Vira ini lipatan di sininya agak banyak. Jadi takutnya nanti nggak crack. Dan kebetulan kulit Vira ini kering banget. Kering banget ya Vira? Iya. Kering banget. Jadi buat menghindari crack, Tania pakein lagi si Lukas Papau ya. Teteh. Hai Ayu. Cie yang ulang tahun Bumil. Lihat ke atas matanya. Ini beraknya tehnya pakai dari Chanel. Pakai Chanel. Ini juga warnanya nggak putih ya guys. Ini juga warnanya tidak putih. Ini warnanya tonnya tuh lebih ke kuning gitu. Nih, berat taburnya lumayan banyak ya. Di mana itu? Apanya saya yang di mana? Aku pakai bedak keran ya, 02. Biasanya Tania setelah ini Tania pakein lagi setting spray guys, dan ini pakainya lumayan banyak. Ya kita sayang, semoga berjodoh sama Tania sampai nikah nanti, pengen banget di makeup Tania. Amin. Udah dengar suaranya teh? Kurang kenceng ya? Tadi bedaknya pakai RAN yang 02. Terus Tania pakai Studio Tropic yang warna pink ini ya, yang Dewy Finish. Normal to Dry Skin. Kebetulan kan kulit modelnya memang kering banget, jadi Tania pakainya lebih banyak, itu maksudnya. Ada pertanyaan lagi, di mana itu Chanel set berapa? Ini yang 20 say. Teteh, hai Lu, Rajak Lulu. Teh, cara daftar jadi model tehnya gimana? Aduh, kalau aku lagi nyari model aja, ikutan coba daftar. Follow me, pengen deh Teteh. Belasana. Oke ya. Kita lanjut ya. Halo Tania, halo juga. Udah Teh, makasih. Itu kakak aku tau. Yang pertama.
kipasnya matiin aja. Dari ke atas matanya. Nah ini untuk di bawah mata tehnya pakai dari MAC NG15 ya. Jadi aku biasanya emang kalau buat step awal gini senang pakai MAC kalau buat yang kulitnya kering gini ya. Ini aku mix ya sama bedak dari Ultima yang nomor 2. Jadi kalian jangan heran hari ini Tehnia produknya apa, besok apa gitu. Karena Tehnia produk mah apa aja bisa pakai gitu. Dan termasuk tipe MUA yang apa aja dipakai. Okay. Ini untuk ganti bronzernya, buat shading luarnya. Tehnia pakai dari bedak Makeover 05. Jadi nanti di muka tuh semua produk ya. Dari drugstore, high end, lokal brand, semuanya teteh pakai. Berarti tadi hampir gak jadi dong kamu kalau matanya gak sembuh. Mm-hmm. Tadi sempet mau cancel. Untungnya itu masih daerah sitar pas kali kita. Jadi pulang minggu diobatin pakai apa? Dia nyuci muka terus pakai install tapi tetep aja sakit katanya. Sekarang masih? Masih. Seriusan? Tetep ada tetes mata? Bawa itu juga. Bawa. Ya Allah, kamu kesian banget. Jadi si binatangnya kayak ada di atas, kelopak atas. Tapi sekarang udah enggak? Masih, ngeganjel katanya. Ngeganjel? Jadi ada di atas sini, kan biasanya kan di sini. Dia di atas. Aduh, pengen eksis. Pengen ikut live new wedding chat. Oke ya, jadi ini buat gantinya bronzer. Bisa pakai bedak yang warnanya lumayan gelap. Ini kalau nggak salah 05. Nah untuk blush on-nya yang pertama Tehnia pakai Peaches ya. Ini Tehnia pakai di bagian ujung. Aku kayaknya nggak bakal bikin tutorial soalnya memoriku full. Jadi kalian nanti bisa lihat di IGTV, mudah-mudahan ini bisa dibagikan ya. Bagian depannya ini Tehnia pakai aku ganti ini aja deh, dengan pas satu nggak jadi bikin tutorial. Ganti standing
Ya, jadi ini karena kita mau bikin Barbie-Barbian. Terakhir Tania pakein Bobbi Brown yang palette pink nomor 9. Ini warnanya pink banget. Lumayan banyak ya. Oh, udah deket lagi, boleh. Boleh sekali. Nah, segini cukup ya. Nah, terakhir untuk shading itu aku suka pakein lagi. Biasanya aku pakai dari Forever. Kayaknya nggak boleh turun deh, mager ya guys. Yaudah, aku pakai yang ini aja. Hai kak, hai juga sayang. Yang komen gak sopan atau head comment, Tania tidak akan bacakan ya, karena ini akan Tania share. Biar buat yang belajar aja, yang butuh ilmunya aja. Tadi Tania shadingnya ketawa, aku ganti pakai bedak ya. Nah yang terakhir Tania baru pakein ini merek apa say? Nah ini highlighternya, Tania pakainya Dior. Nah aku tuh biasanya emang sebelum mata, sebelum mata tuh udah mulai kasih ketahuan say? Nah mukanya biar udah terang. Pakainya ini aja Dior ya. Nah untuk eyeshadownya Tania pakai palet dari RAN yang nomor 01. Jadi warnanya banyak warna orange gitu ya. Tania pakai ini. Nah ini brushnya, Tania pakai Tamiya 1309. Mereknya macam-macam, kamu yang jelas tanyanya merek untuk produknya yang ternyata pakai buat apa. Nah aku mau ambil warna coklatnya
dari Natasha Denona ya. Bedak padatnya tadi pakai, pertama pakai RAN, terus pakai MAC, sama terakhir Ultima. Jadi aku mix ya. Bisa say, di luar pulau juga bisa, kemana juga bisa, asal harganya cocok aja. Karena kalau untuk luar kota itu harganya beda dengan harga di Jabodetabek ya, karena tehnya hitungnya dua kali, karena tehnya gak bisa ambil kerjaan lain di hari yang sama. Kamu tinggalnya di mana, sayang? Ongkir luar Jawa berapa? Jadi kalau ongkir luar Jawa memang ada price list khusus, ditambah nanti tiket pesawat sama hotel dan akomodasi di sana, kayak mulai penjemputan dari bandara gitu-gitu. Gitu guys. Lebih detailnya kamu bisa langsung chat admin aja ya. Nah. Surabaya berapa? Kamu bisa chat admin sayangku, cantik. Guys, di galeri tehnya lagi hujan, di tempat kalian hujan enggak? Sama hujan ya, kamu di mana say? Tehnya ini masih pakai kayak off-tart ya. Aku tuh sebenarnya tipe orangnya pakai produk yang benar-benar depan mata aja gitu. Jarang yang terlalu mikir gitu, pakai ini harus ini. Itu enggak. Karena menurut tehnya semua produk itu bagus, tinggal kalau dulu gitu kan waktu belum bisa make up, kayaknya kalau nggak pakai produk itu nggak bisa gitu.
semakin kesini semakin Tehnia nge-explore skill gitu ya. Semua produk tuh sama bagusnya. Paling ketahanannya aja yang beda. Jadi tinggal oh iya, Jakarta Timur mah deket. Tehnia cuma bersol. Kayak oleng ya. Aku oleng sayang. Ini pakai dari Ran ya, warna orange sini. Hai, hai, halo. Mau request apa? Hai, kalau pengantin boleh request. Kalau nonton gak boleh request, nonton aja. Banyak hujannya. Cantik kakak, terima kasih adek. Mm-hmm.
buka sayang, ada pre-pack make up. Tapi di tendinya nggak ada ya pre-pack yang rame-rame gitu, nggak ada. Aku nggak terima. Takut soalnya kalau yang rame-rame. Terus tempat punya juga terbatas. Disesuaikan sama matanya dan tema make up biasanya. Ini aku lagi pengen bikin wing-wing aja. Jadi biasanya kalau lagi bukan pengantin, emang aku lagi nge-explore make up aku aja sebenarnya. Jadi kalau kalian berpikir, oh Tania emang hebat make upnya bagus banget. Sebenarnya enggak, sama aja. Aku senang latihan aja. Tes tipsnya biar hidung nggak timbul bintik-bintik hitam. Bintik hitam itu biasanya itu keringat atau orang yang pakai krim. Nah sebenarnya ada produkku yang mana ya? Nah, di sini. Biasa sih aku pakai primer dari Ultima yang bentuknya tuh kayak gentong gitu. Itu kalau dipakai di hidung tuh langsung kayak nge-set. Terus begitu di poni tuh biasanya kokoh sih. Kecuali yang tempatnya mungkin panas banget atau kulitnya berminyak banget. Mungkin masih bisa nge-growak ya. Tapi kalau tempatnya udah dibuat nyaman, aku selalu bawel soalnya ke pengantin. Ya harus pegang kipas, harus deket kipas. Aku yang bawel banget hal-hal kayak gitu. Kalau menurut aku itu ngaruh banget guys. Kayak klien-klienku yang di hotel, aku gak pusing. Karena tempatnya adem kan. Kalau yang eventnya di rumah, di tenda, kadang maaf gitu ya, nge-make up aja ruang make upnya kipas aja kadang nggak ada, makanya aku tuh kipas aja sampai bawa sendiri gitu. Ada loh saya, kita dengar ya. Jadi dia berpikir dia nggak kuat kipas, dia kuat panas. Terus gue harus ikutan panas, gue nggak kuat. Ini pakai eyeliner dari Dermacol yang warna putih. Penyebab make up longsor banyak faktor sih setahu teteh ya, sepengalaman pengalaman teteh ada juga ya nggak pakai apa-apa, nggak pakai krim apa-apa tapi make upnya longsor juga gitu. Jadi biasanya suhu ruangan, kulit pengantin, produk yang dipakai itu semuanya menjadi kesatuan yang menentukan itu make up bisa stay atau enggak. Jadi kayak kamu milih produk yang pas buat kulit orang itu juga itu tuh ngaruh.
contoh misalkan gini ya, ini orang kulitnya berminyak, terus kamu kasih efek apa pondi sama bedaknya yang dewy, itu udah pasti langsung sih setahu aku. Apalagi misalkan primer kamunya salah, nah primer juga nentuin banget. Karena fungsinya primer ini kayak buat nge-nutrisi kulit sama buat si supaya si make up, si pondi sama make up ini bisa kawin gitu, bisa nge-click gitu. Nah, ya. Rintik gerimis mengundang kasih ini. Oke, okay. Mau pasang bulu mata ya. Bulu matanya tadi aku udah share di story yang aku pakai. Hi from Thailand, hi. Ayo orang Thailand. Untuk lapis pertama, Tania pakai H101S ya. Wow, jamnya banyak guys. Wah, teman-teman aku kesiram, alhamdulillah. Nah, ini untuk lapisan pertama 101S dan dua sih. Ini buat jahit ya. Buat jahit bulu mata. Lemnya ini tadinya pakai Expert Premium. Expert Premium. Oh, itu jatuh. Karawang bisa nggak bisa? Emang kalau mau acara nikahan harus berhenti skincare? Bukan skincare sih sebenarnya. Jadi kadang salah paham ya. Jadi yang tidak dianjurkan itu kalau pakai krim yang mengandung mercury atau apa sih namanya yang buat ngelupasin tuh? Hedra. Oh itulah, gue lupa namanya. Pokoknya yang ada bikin ngelupas, bikin makeup gak nempel, itu sangat tidak direkomendasi, itu yang disuruh di stop. Jadi bukan gak boleh pakai skincare. Nah, ini kita pakai 101. Buat ngejahit ya. Mantap banget kan makeupnya. Bianca. Jadi gitu ya, terima kasih teh penjelasannya. Teh Nia baik banget. Sama-sama, sayang. Kalau bisa pakai skincare rutin, jadi kayak masker, pelembab, serum gitu. Supaya kulitnya juga ternutrisi dengan baik gitu. Terus kalau mau nikah, nih saran aku, supaya keringatnya gak berlebih, apalagi yang acara-acaranya di tenda ya. Di tenda, outdoor, yang gak ada AC. Saya ke bawah. Itu usahain puasa. Kalau orang Jawa mah puasa muti ya, apa sih? Jadi itu tuh puasa, bukan puasa sih sebenarnya. Intinya
kamu mengurangi ngurangin garam makanannya, makannya adem lah ibaratnya ya, makan yang adem, terus banyakin sayur, banyakin buah, kurangin minyak. Itu lumayan ngaruh banget. Jadi di pas hari H minyaknya tuh gak berlebih banget gitu loh. Assalamualaikum Teh, waalaikumsalam. Ya lah. Iya, iya. Ini masih pakai 101 S dari bulu mata gitu ya. Matanya lihat kan? Oke. Okay. Nah, ini 101S-nya kita pakai untuk ngejahit ya, guys. Nah, lalu kita lem si bulu mata aslinya, kita tempelin ke bulu mata palsu supaya lebih rapi. Teteh orang mana? Tehnya kelahiran Sukabumi, tinggalnya di Depok. Assalamualaikum Teh, kalau minuman kolagen yang bagus untuk kulit wajah apa ya, Teh? Waduh, aku gak ngerti karena aku gak minum juga. Coba tanya halo dok. Aku sih dulu suka minum tuh Nature, tapi udah lama juga gak minum. Cangkul guys, cangkul, padahal duduk. Modelnya tinggi soalnya. Jadi kalau aku dari bawah aku gede cangkul, duduk ketinggian dikit cangkul. Semuanya cangkul guys, cangkul. Makasih Teh tipsnya, semoga nanti bisa jodoh di makeup sama Teh. Salam. Semoga makeup tehnya amin. Amin. Lagi hujan nih, kalian doa. Katanya mustajab. Kalau berdoa di waktu hujan itu mustajab. Itu. Kenapa sih kalian pengen banget kalau nikah di makeup sama aku? Alasannya apa? Soalnya sekarang nih kalau boleh jujur gitu ya, semua tuh udah banyak banget. Beda dengan zaman yang dia awal-awal makeup lah ya, yang bisa makeup bagus itu kita bisa hitung pakai jari gitu. Ini bulu matanya mau bikin 3 lapis, nggak banyak kok. Nah ini yang kedua Tania pakai HN33S, HN33S ya. Bentuknya juga sama halus. Ini Tania mau pakai buat ngobras ya. Kalau lem tehnya pakai Expert Premium atau Nature Beauty ya. Betul. Oh, berair ya sebelah sini matanya ya. Tahu nih kalian,
mau lem sebagus apa, mau bulu matanya kayak gimana, warna air mata tetap aja menempel, guys. Jadi saran teteh, kalau ada bulu mata yang nggak nempel, didiamkan dulu aja. Kipas tadi mana? Dikipas tuh. Karena makeup Tehnia nggak terlalu menor, jadi cantik banget hasilnya. Terima kasih. Betul, mua banyak tapi nggak semua makeupnya bisa rapi. Makeup soft bisa buat pangling gak sih teh? Lihat aja di postinganku, menurut kalian itu soft apa enggak? Menurut kamu soft atau enggak? Menurut kamu pangling atau tidak? Karena kan sebenarnya yang bisa menilai makeup kita bagus atau tidak, pangling atau tidak, itu sebenarnya kalian ya kan? Okay. Ini tips buat kalian kalau misalkan udah ngejahit nih, terus bulu matanya berair, itu kan mesti ngangkat tuh. Kalian biarkan dulu aja, nggak usah dipaksa. Itu saya udah. Betul. Udah, kenapa matamu berair terus begini? Tadi yang kena itu tuh sebelah mana? Yang kamu bilang kena binatang sulam nggak? Iya itu mah. Oh dia. Oh kita. Bentar guys. Iya, perih banget ini. Kita tesin dulu ini ya. Bagus natural terus jadi cantik karena kayak mulai karena makeup Tehnia nggak terlalu menor, jadi cantik banget hasilnya. Hasilnya tidak diragukan, pasti bagus banget. Masya Allah, kalian tuh ya bikin aku semangat buat explore. Lihat ke atas nanti ya, lihat ke bawah, sorry, maksud ini guys, nih yang mau nempel karena matanya berair terus. Nah aku kalau udah kayak gini biasanya dibiarin aja dulu. Dan aku biasanya pindah ke mata sebelah yang gak bermasalah. Nanti selesai di yang sebelah, baru aku balik lagi. Gitu ya tipsnya ya guys. Kalau ketemu mata yang sensitif atau bulu matanya yang berair terus. Dan untuk mata yang sensitif sebenarnya tidak direkomendasikan ngobras ya, ngobras bulu mata. Ini aku lagi pengen aja biar kesannya lebih rapi gitu.
dia juga pakai skirt enggak. Kalau tanya tuh tipenya sesuai kebutuhan aja. Kalau misalkan matanya udah sama, udah bagus, gedenya sama, enggak ada masalah, enggak pernah pakai skirt lagi kalau tanya ya. Tapi kalau mohon maaf ya, misalkan mata kanan kiri nggak sama, ada nusuk nggak? Kalau dijahit kayak gini guys tuh, bulu mata tuh langsung auto langsung rapih bawahnya tuh. Cuma cairan malam kan yang bagus tuh HN 10, tapi HN 10 tuh habis. Nah ini untuk bulu mata terakhir, tehnya pakai HN28 ya. Enggak digunting, kebetulan Vira ini kan matanya panjang dan lebar gitu, jadi bulu matanya malah kalau cuma satu tuh kayak nggak nyampe.
iya beda harga. Jadi makeup sama Tenny ya, sama enggak. Cuma beda harganya aja. Di bagian matanya tahan. Tiap orang beda-beda ya sayang ya. Aku sih kalau udah ketemu sama klien yang matanya sensitif, nggak pernah tuh aku obras, cut crease tuh udah nggak pernah. Aku pasti main aman, bikin eyeshadow simple, terus nggak banyak main di area mata. Ini juga aku pikir kemarin kan udah pernah makeupin dia, matanya tuh nggak kenapa-napa. Makanya aku nge-explore di area mata. Ternyata hari ini matanya dia lagi sensitif. Iya, soalnya kalau nggak rapi kelihatan say. Ibaratnya gini loh, yang lihat IG tehnya kan bukan cuma calon pengantin, tapi ada juga MUA gitu kan, terlalu make up, beauty blogger. Jadi kalau nggak rapi malu ya. Kamu sempat bawa sendiri enggak? Bawa. Pakai apa kan? Yang kemarin. Eh. Oh iya deh. Warna apa sih warna itu? Coklat. Hah? Coklat kok. Coklat ya? Boleh. Pakai sopan dulu aja. Kedekannya dulu. Nah, aku kasih tips. Aku kasih tips. Aku juga sama, suka beda panjang kanan kiri gitu. Dilihat aja, biasanya aku ngoreksi di foto sih. Jadi kalau lagi live gini, kadang kan kita kurang bisa ngoreksi karena kita nggak lihat dari depan kan. Nah biasanya aku koreksi lagi nanti di kamera. Bintik gadis mengundang kekasih di malam ini, kita menari. Cantik pisan, tehnya keren pisan. Ntar ya,
waktu tuh lagi masuk angin ya tuh, aku gini-giniin aja sampai merah. The best, Tania jagonya make upin mirip kayak artis emang. Tania kalau sambung mata rapi banget. Kalau pas akad pakai bulu mata bawah aman nggak Tania? Kalau mau aman, bukan mau aman ya, maksudnya biar kelihatan walaupun dia nangis nggak copot berantakan jingkat-jingkat, pakainya dipotong-potong. Tapi kalau pengen aman gak usah dipakein kalau akad. Maaf ya, maksudnya kalau makeup by Tehnya sendiri. Oh iya, yang makeup sama aku ada charge 2 juta ya sayang. Kalau sama tim gak ada. Belum matanya gak digunting. Teh, gue nganggup jadi model Tehnya. Halo Teh, pakai spot. Semangat terus ya Tehnya. Semangat Teh, cantik Teh. Ntar dulu ya guys. Kira pasang sendiri bisa? Ya udah sini makannya. Sini. Bikin mau ngambil doang. Ada alatnya? Ada. Oh kamu gak ada alatnya? Harga make up sama Tania berapa? Kering banget. Aku nggak ada kelas kelas online ya say. Jadi kalau belajar sama Tania, adanya kelas offline aja. Dan itu pun hanya yang pesertanya sendiri aja, karena tempat ruang make up-nya juga kecil. Ini tuh selin ya. Makanan tuh kayak perih banget, kayak bekas cabai. Masa? Aduh, mata anjir aja say. Jadi aku selain pakai color glue, aku juga pakai tetes mata ini ya. Jadi pengantin tetap nyaman, pengantin atau model tuh walaupun pakai self blend tetap nyaman. Ini kalau aku dream color ya, Beb? Ya, kemarin itu apa? Tetap kemarin, ya dream color. Ini dari aku ya? Iya. Ya, baterai habis guys, lupa lagi, bentar. Oke, okay, langsung gue ngecas ya. Badannya juga lagi kurang enak, lagi masuk angin. Aku agak lama ya make upnya. Biasa aku make up biasa lebih cepet. Mana hari ini? Kalau pegang.
paket 5 juta ada makeup baju aja ya. Kita ini enggak ada 5 juta kalau sama tenda. Tutup matanya. Rusak. Ya, terus katanya shadow yang apa? Nggak air mata tadi. Gini nih guys, jadi kalau lagi nge-make up itu ada yang aja? Coba, lihat ke bawah. Oh, coba. Ada yang sini? Udah better. Soalnya enggak makan sama kel, jadi bulu mata teh turun lagi, ingat enggak? Itu yang menjadi ganjel. Bulu matanya tidak mau menempel. Nah, bagian air mata terus. Dari Meli, udah dibayar belum? Udah katanya. Eki mau makan aja. Hujan-hujanan. Mana yang tadi tutup ini? Gak ada, kalau gak ada tuh manis. Kayak gak gitu. Tapi kalau lagi gak ada, dia bisa pakai soft lens sebelum make up. Cuman tadi juga aku udah tanya dia pakai soft lensnya dari awal terakhir. Kalau tahu bakal begini aku udah pakaiin dari awal. Coba deh. Saya tidak tahu saudara-saudara kalau matanya akan berair terus. Jadi better sih kalau kalian nanti make upin klien ditanya aja. Nah kalau dia nangis kayak gini nih, air matanya naik ke atas, shadow kalian pasti berantakan. Kalau aku sih biarin, suka dibiarin aja dulu. Tapi kalau lagi live kan gengges ngeliatnya, gemes gitu pengen benerin. Tapi nanti aja ya guys. Karena aku pengen ngerjain alis dulu.
Nah kalau pakai alis di terakhir, ya maksudnya di awal udah bikin, terakhir finishing itu alisnya nggak terlalu kerang. Kalau kita baru bikin alis di akhir, biasanya alisnya lumayan agak kerang ya warnanya. Tapi balik lagi selera sih, suka-suka kamu aja. Hai Ila. Aku mah gak pakai soft lens. Kalau pengantin pakai, pengantin modelnya pakai. Aku bisa pakai soft lens tapi nggak betah. Oh model, model kayaknya ini pakai mata kaki deh. Mau mata kaki ini Selin. Yang serius mau pakai makeup Tania, mau di makeup sama Tania atau tim sama aja, hasilnya insya Allah sama bagusnya. Kalau menurut kalian makeupku bagus, hasil timku juga hasilnya bagus. Karena yang hasilnya nggak bagus aku nggak pakai. Terus kamu dari kemarin gengges yang sebelah sini. Pasti better lah hari ini. Nah, Tehnya lagi ada promo untuk akad nikah. Jadi kamu bisa booking ke admin sekarang, tapi ini hanya sampai tanggal 9 promonya. Jadi kalau pengen dapat promonya, chat admin sekarang ya. Cantik kan guys, model aku. Cantik lah, masa enggak? Shadow apaan Ana? Kepo. Terus mana ya? Pake Natasha dan Nona sama Ran, Beb.
Gimanakah lo yang belum matang? Teteh, aku mau apa, Lulu? Mau apa? Kangen Ilulu, Tania belum kesampaian deh main ke tempat kamu, keburu ada si Copit, gak pulang-pulang Copitnya. PPKM level 1, level 2, mungkin nanti sampai level 10. Mau apaan? Oh iya, gue lupa. Ayo mention 5 orang temen lo, biar masuk gabung di live gue. Nanti akan ada pertanyaan di akhir live dan akan dapet hadiah. Kamu ngasih hadiah ya? Oke. Pegang. Sorry guys, sambil di chat soalnya. Aku kasih kalian ini. Tapi buat satu orang pemenang aja ya. Ini yang aku pakai. You buruan. Mention biar live-nya banyak. Kalau live-nya dikit aku mau dandanin biar cantik kayak dulu. Bukannya Lulu udah hijrah ya sekarang? Udah kira satunya. Menangin gua ya, ikoi. Ogah, gua enggak mau. Lu enggak boleh ikutan. Dulu mah kan makeupnya juga jago, juara banget dah. Ah. Yang orang Tangerang sono bisa pakai Razak Lulu ya. Kenapa? Ada yang menusuk kah? Enggak kan? Jadi lama gara-gara bulu mata ya. Susah banyak lupa. Tania tempat di daerah Jakarta. Bukan sayang, Tania mah di Depok. Depok ngincet. Jadi deket ke Cibubur Depoknya. Di komplek IPTN. Tania tetangganya Pak Habibie. Ya terus katanya. Nempel guys. Tergis bentar. Spill bulu mata bawah dong, teteh gelis. Lucu ya, Beb? Lucu enggak? Bilang lucu dulu. Bilang lucu, bilang gue cantik. Nanti gue bekas spill. Kalau lo enggak bilang gue cantik, gue enggak mau spill. Kita kesempatan ini.
Iya cantik, peres, kampret. Tapi enggak apa-apa, gua kasih tahu lu ya. Gua lagi baik. HBP 12 pakai bulu matahir. Selesai ya. Ini tinggal kasih lipstick aja. Siapa yang masih nonton dari awal? Siapa? Senyum-senyum. Kayak gak cocok deh pakai putih yang di dalam. Ini harus diganti. Oke ya teman-teman, matamu jadi kayak beleler. Jadi aku mau ganti. Betul. Dia gak cocok putih guys, karena matanya udah lebar. Walaupun mau Barbie kayaknya gak tega aku liatnya. Ganti ya. Gak putih ya. Ini aku dapat racun dari temen aku yang kece. Mua Depok paling hits. Rilez. Kalau aku pakai nude stick ya, gak jadi putih ya. Soalnya serem. Colem. Mata dia jadi colem. Itu pakai apa? Yang mana? Tadi nude stick ya. Aku highlighternya pakai ini doang kok. Masalah mata sudah teratasi ya teman-teman. Coba ketawa, ketawa, ketawa. Ketawa saya. Hai. Teteh pakai apa? Sayang apa? Gak ada yang diumpetin dari tadi juga aku bilang. Kalian tanya apa? Nah ini lip linernya Tania pakai dari Makeover yang warna pink ya. Senyum. Kak lipnya, ring lipnya boleh tahu? Boleh sayang, Tania pakai glam light. Glam light by Cathy Style. Tapi kalau di lokasi jarang bisa pakai.
berapa? Apanya nih nomor berapa? Di palet nggak ada nomornya, ini cuma warna doang, warna pink. Nanti aku bikin pertanyaannya apa ya? Belum terlintas nih di otakku. Belum selesai nih makeupku. Nanti aku buat pertanyaan ke kalian. Mana sih lip gloss gue? Ah, lip gloss, lip gloss, lip gloss. Not lip gloss, lip balm. Rapi banget, terima kasih. Ini karena lama, jadi bisa rapi. Enggak juga, 2 jam doang kok. Jadi gak lama-lama banget. Standar lah ya, 2 jam lah. Ini karena sambil live. Terus tadi ada drama matanya nangis. Nah ini pakai lip balm dulu dari NARS. Jadi kamu kalau beli shading yang NARS yang Laguna itu ada dalam satu paketnya lip balm ini. Nih. Bibir tuh langsung auto lembab gitu guys. Nah terus aku lipstiknya pakai MAC yang 617 ya. Ini kalian lihat. Nah ini tadi lip balm sama lipstiknya Tania belinya ya di Titip Doa. Ini ceritanya look Barbie, dapat nggak guys look Barbie-nya? Udah kayak Barbie belum guys? Kalau nggak kayak Barbie berarti aku tidak berhasil. Tidak berhasil. Ini lipstiknya aku sebutin sekali lagi ya, pakai MAC yang 617 ya, Velvet Teddy namanya. Cantik banget lipstiknya. Cantik, cantik, cantik. Terakhir, aku mau pakein lip gloss dari Kika Milano. Ini juga aku belinya di Titip Dong Ah ya guys, asli deh. Nyaris aja jatuh. Aku sebenarnya pengen ombre, tapi untuk look pertamanya aku kasih warna ini aja dulu. Lipstiknya pakai MAC ya, 617, terus terakhir pakai Kiko. Oke guys, nih aku udah hampir selesai. Dan jawabannya harus di live ya. Jawabannya harus di live. Ayo siap-siap, aku mau nanya apa ya? Aku mau tanya apa ya? Ntar sambil mikir ya, ini aku lagi sambil mikir. Ini terakhir aku pakein lagi shading dari NARS yang Laguna.
Balik pijat nih. Beda kan sama waktu itu. Udah pada siap belum? Buat jawab pertanyaan Tania, buat dapetin spidol alis dari Draw It. Jadi itu spidol alis yang selalu Tania pakai. Dan kalian kalau pengen sama Ani yang nanti gak dapet, bisa beli di Run Cosmetic Indonesia. Udah pada nunggu, oke. Aku mau tanya. Siap ya? Udah siap belum? Jawab dulu kalau udah pada siap. Teteh mau mulai nanya soalnya nih. Ntar Teteh nanya belum pada siap. Karena jawaban yang benar, yang pertama itu yang akan Teteh pilih ya. Sebentar aku rapiin dulu Elena. Sebentar guys. Ini akan dapetin kayak gini tapi yang baru ya. Ya mohon maaf yang baru gabung. Kalau kamu tidak tahu. Karena aku live-nya tadi dari abis di luar. Ntar aku masih ada yang kurang-kurang. Sebentar. Itu belum kelar ternyata guys. Kayak UN teh wakakakakak. Yums. Oke. Sebutkan, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Sebutkan blush on luar apa aja yang Tania pakai. Tania pakai 3 macam tadi. Sebutkan blush mereknya dan tipenya apa aja, bareng saya. Jawaban pertama yang benar itu yang akan Teteh pilih. Untuk berhasil mendapatkan spidol alis dari Brow It dari Run Cosmetic Indonesia. Ayo buruan. Blush on luar, bukan blush on dalam ya. Blush on luar yang Teteh pakai tadi ada 3 macam. Sebutkan apa aja blush onnya, merek apa dan tipenya apa aja. Mana saya tahu. Ya saya juga tidak nanya ke yang tidak tahu, mohon maaf. Saya nanyanya ke yang nonton saya dari awal. Mana saya tahu, saya kan ikan. Sebutkan mereknya dan tipenya, sayang. Tadi soalnya Teteh sebutkan. Pertama pakai apa, keduanya pakai apa, terakhirnya pakai apa. Nah, lupa bener ya ampun. Ayo dong, apa? Poho, ya sayang banget, jangan lupa dong. Masa nonton kan dari awal. Kan Teteh bilang tonton dari awal sampai akhir. Di akhir Teteh akan kasih pertanyaan dan akan kasih gift buat kalian. Aku gak bohong kok, udah ada, nanti tinggal yang menang. Hah, bukan, belum ada yang betul. Ada 3 blush on yang Teteh pakai. Yang luar ya, blush on luar ya. Tadi Teteh soalnya sebutkan, yang pertama Teteh tadi pakai apa. Keduanya Teteh pakai apa, terakhir Teteh pakai apa. Tania pakai 3 jenis blush on luar. Ayo.
Ayo, ayo. Jangan salfok dulu. Ayo. Hadiahnya, masa aku gak jadi kasih hadiah? Aku kasih pertanyaannya yang benar-benar aku tadi kasih tahu ke kalian kok. Yang nonton dari awal harusnya ingat. Teteh tadi pakai apa? Dekat terus matanya. Harusnya kalian masih ingat ya, Nia pakein apa. Tuh ini fungsi banget. Bisa buat eyeliner ini tuh ya. Bisa buat alis. Ah, super dah pokoknya. Super rekomen. Ini kecintaan aku dan banyak mua-mua lain yang pakai ini. Aduh, bisa diulang videonya. Lah mohon mangap, kagak bisa. Nonton aku teh poho, ah gemes dah. Ya, lihat ke bawah. Kan teteh bilang tonton videonya sampai akhir, teteh mau tanya. Hai. Insya Allah ini cantik banget jadinya. Gimana guys? Ya. Ini highlighternya aku tadi pakai Dior. Jadi gagal. Ganti leteh yang leteh. Ha, kamu. Haduh. Berarti kalian gak bener-bener ngefans sama gue ya. Berarti gak nyimak nih pertanyaannya. Apa? Live-nya. Udah sih, aku udah selesai. Ini seriusan. Gue gak mau ngulang pertanyaan. Gak mau bikin pertanyaan baru, jawab. Karena tadi itu ada di materi yang aku kasih tahu. Tadi ya udah ada yang benar nyebutin nama mereknya, tapi urutannya salah. Oke, berarti kalau ini nggak ada yang ini, nggak ada yang benar, di next live aku besok pagi aku make upin wedding, mudah-mudahan aku bisa live. Kalian harus nonton karena aku akan kasih pertanyaan juga seperti sekarang dan aku akan kasih gift buat kalian yang nonton dari awal sampai akhir dan bisa jawab pertanyaan teknia. Fokus ke modelnya, yeah, alasan aja. Mana setting spray gue? Oh ini. Marum sayang. Oke guys, ini tehnya udah selesai. Gimana? Aku tuh sebenarnya mau pakein dulu dia hijab. Jadi kalian, tapi live-nya aku pause dulu. Sorry bentar. Run make Japra, mohon maaf Eleanor. Ya, mohon maaf gak ada yang benar ya. Ada. Besok aku akan bikin pertanyaan yang sama. Besok kebetulan aku ada wedding pagi, aku live mungkin dari jam 5 atau jam 6. Kalian bisa gabung di live aku dan besok aku akan kasih pertanyaan. Kalian harus jawabnya harus benar. Aku masih kasih hadiahnya. Tapi untuk yang sekarang mohon maaf ya sayang, make Japra Dior. Salah. Oke ya, karena aku mau gantiin dia baju, terus mau foto, mau bikin konten dan segala macam. Kita masih panjang perjalanannya. Jadi aku udahan dulu. Thank you so much kalian udah nonton. Salah. Kurang tepat, salah.
satu bagian depan, dua bagian belakang. Apa sih? Besok ya, aku lanjut ya. Besok aku bikin, aku live lagi dari awal sampai akhir, dan aku akan bikin pertanyaan di akhir, dan aku akan kasih produk-produk yang aku punya double-double gitu ya. Oke semuanya, thank you so much kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Apa ya, makasih banyak semuanya. Dadah dong. Dadah.